Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan semua? Semoga keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Allahumma amin. Oke, kawan semua, kali ini kami akan mentutorialkan cara pinjam uang di UATAS untuk kebutuhan mendadak dan modal usaha. Pinjaman uang tunai online 1 juta sampai 20 juta, jangka waktu pinjaman 91 hari sampai 120 hari. Suku bunga pinjaman maksimal 14%. Biaya lainnya pada pinjaman tidak melebihi 2%. Cara mudah ajukan pinjaman online di UATAS, teman-teman bisa download di aplikasi Play Store. Login dan daftar akun hanya dengan nomor ponsel. Tentukan jumlah pinjaman tunai online dan tenor yang Anda inginkan. Pastikan mengisi semua informasi yang diminta dengan benar. Verifikasi data, akun akan segera menerima setelah proses selesai. Syarat pengajuan pinjaman di UATAS berusia 18 tahun ke atas, memiliki rekening pribadi yang aktif. Oke, kita langsung bahas ke tutorialnya. Oke, teman-teman, di sini kita masukkan nomor HP. Sesudah masukkan nomor HP, kita klik berikutnya. Kita masukkan kode verifikasi. Dan di sini kita pengaturan kata sandi. Ya, kita klik kebijakan privasi. Oke, sesudah teman-teman baca, klik setuju dan lanjutkan. Izinkan saat aplikasi digunakan, kita klik. Pendanaan hingga 20 juta. Ajukan sekarang. Informasi pribadi, tahap pengajuan. Di sini kita masukkan pekerjaan, pengalaman kerja, tipe pekerjaan, status perkawinan, tingkat pendidikan, agama, pendapatan per bulan dan tujuan pendanaan, sumber dana, kepemilikan rumah dan email. Oke, teman-teman, kita klik pekerjaan. Di sini banyak pilihan ya, karyawan swasta, profesional, PNS dan lain-lain. Oke, kita klik. Nama perusahaan kita isi juga. Nomor telepon kantor kita isi. Alamat kantor juga kita isi. Pengalaman kerja 1 sampai 3 tahun. Informasi pribadi sesudah teman-teman isi semua, boleh kita kirim. Informasi kontak kita isi dua-duanya. Sesudah kita masukkan informasi kontak, kita kirim. Untuk informasi KTP, kita foto KTP yang asli. Sesudah foto KTP, teman-teman boleh kirim.
Langkah selanjutnya, kita verifikasi wajah. Pastikan wajah teman-teman lebih jelas ya. Tidak boleh memakai kacamata, tidak memakai topi, dan tidak berada di tempat gelap. Oke, kita mulai verifikasi. Sesudah verifikasi wajah berhasil, langkah selanjutnya kita klik. Di sini informasi nomor rekening. Nomor rekening jangan sampai punya orang lain ya. Kita masukkan nomor rekening dan nama pribadi. Nama bank pencairan kita pilih. Sudah masukkan nomor rekening, kita klik kirim. Konfirmasi pendanaan nominal pengajuan 500.000, waktu pendanaan 90 hari. Nominal diterima nasabah Rp 500.000. Total pengembalian Rp 636.000,188, hanya 2% ya. Konfirmasi pendanaan kita klik. Perjanjian layanan pendanaan bersama berbaris teknologi informasi dan lain-lain, kita tinggal baca ya. Jika sudah baca persyaratan-persyaratannya, tinggal teman-teman klik setuju dan lanjutkan. Oke, teman-teman, pengajuan pendanaan berhasil. Cukup di sini tutorialnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.